bersama gua si Meow Awuuu. Kali ini gua pengen nyobain game baru yang berjudulkan Bramble the Mountain King. Dan buat kalian semua yang suka dengan game-game yang bertemakan seperti Limbo, Inside, dan juga Little Nightmare, mungkin saja kalian akan suka dengan game Bramble the Mountain King yang satu ini. Karena kalau gue lihat dari trailernya nih teman-teman, mengingatkan gue dengan game Little Nightmare dan juga Limbo. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran, yuk sama-sama teman-teman kita akan melihat gameplay dari game Bramble the Mountain King yang satu ini. Dan langsung saja kita akan new game to. Yes, karena tadi gue coba cek terlebih dahulu teman-teman settingan grafik gue ya. Woo, guys, jalan ceritanya akan seperti apa, grafiknya akan seperti apa, dan juga puzzle kematiannya akan seperti apa. Langsung saja sama-sama kita nikmatin. Ini kenapa ini? Tiba-tiba saja ada suara-suara yang tidak enak. Knock, knock. A nightmare woke him up. Knock, knock. Mimpi buruk membangunkan dia. Frightened by his mother's bedtime story. Ketakutan gara-gara dongeng dari ibunya. For his sister's comfort. Dan dia mencari kakak perempuannya untuk kenyamanan. She was nowhere to be found. Tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Tuh guys, seperti yang kalian lihat dari grafiknya sendiri udah mantap. Ini next gen dari game-game yang gue sukain guys. Kayak Inside, Limbo, Little Nightmare. Guys, gue juga akan translatein sebisa gue mungkin ya. Gue tahu bahasa Inggris gue masih limited, masih terbatas. Tetapi ya, mau dimaklumin aja kalau ada salah-salah ya guys. Dan selamat datang di dalam game Bramble the Mountain King. Kita sudah bisa kontrol karakter kita teman-teman. Dan kita coba cek sana-sini terlebih dahulu. Siapa tahu aja bisa mendapatkan item. What is this? X. What is this, my friend? Koreknya guys. Wow, bisa kita keluarkan semuanya koreknya. Astaga Miao, jangan digituin dong. Gak apa-apa, kan kita cuma coba-coba aja gitu loh. Ini gak bisa diapa-apain. Ini gak bisa dibuka. Tidak bisa ya teman-teman. Yowes. Terus sekarang kita kemana? Ini buntu ya? Ya sepertinya buntu. Oke, ada sesuatu guys. What is this? Apakah aku bisa membukanya? Ah, ini dia nih. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night. Ada seorang perempuan yang keluar dari ruangan tidurnya dia di malam hari. Oke. Walaupun ibunya bilang tidak boleh. She went into the forest and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. Dan dia masuk ke dalam hutan dan di dalam hutan tersebut menyambut dia dengan nyaman dan juga penuh dengan adventure awalnya ya. But soon, the forest seemed to grow colder and darker. Tetapi, segera hutan tersebut menjadi dingin dan juga gelap. The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. Dan tiba-tiba saja perempuan tersebut ketakutan dan dia pengen pulang, tetapi Bramble itu kalau nggak salah duri-durian kali ya, akar duri-durian kali ya teman-teman. Kalau salah tolong kalian koreksi aja di bawah. Mengikat kakinya dia dan menghalangi dia untuk pulang ke rumah. And the girl was never seen again. Dan perempuan tersebut tidak terlihat lagi. Oh, kasihan sekali. Grafiknya bagus loh, artnya bagus ini teman-teman. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimore. Their mother had said before kissing them goodnight. Itulah yang akan terjadi ketika kamu tidak mendengarkan ibu kamu. Katanya, kayaknya nama kita adalah Lilimore ya teman-teman. Kalau nggak salah gue baca tadi. Oke lah kalau begitu. X. Hello, mommy, are you there? Kayaknya gelap banget. Wah, ini game sih bagus banget loh guys. Lilimore dan juga Ollie. Jadi gua kayaknya Ollie ya teman-teman. Terus kakaknya kita itu namanya Lilimore. Oke, harus gue inget-inget. Lilimore, Ollie. Alright. Dan juga petunjuknya di sini tuh ada kayak semacam cahaya warna putih ya. Mantep. What is this? Semacam patung-patungan. Aku ingin main. Dan.
Nah gitu dong, rapiin mainan setelah kalian mainin ya. Penting tuh, penting. Terus ada lukisan. What is this? Kenapa ada lukisan seperti ini guys? Di kamar gua lagi, ini creepy banget guys lukisannya. Dan sepertinya langkah terakhir kita adalah ngecek di bagian jendela. Karena di kayaknya kakaknya itu keluar dan mungkin saja pergi ke hutan. Apakah adventure-nya akan dimulai? Hati-hati ya. The darkness outside scared him. Kegelapan di luar menakuti dia. Duh, langsung ganti baju gak tuh? Bagus loh guys. Not being with his sister scared him even more. Tetapi tidak bersama kakak perempuannya membuat dia lebih takut. Waduh. Adventure kita dimulai dari sekarang kah? Wow. Yang benar aja nih teman-teman. The nearby forest was a familiar place during the day. Tuh kalian lihat guys scenery-nya atau pemandangannya. It was a different story. Tetapi di malam hari ini adalah cerita yang berbeda. There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Tidak ada jejak dari si Lilimur, dan Ulle hanya bisa bertanya kepada pine cone. Pine cone itu. The pine cones knew about her fate. They kept it to themselves. Tetapi si pine cone tahu fate itu takdirnya dia dan membiarkan dia bergerak begitu saja. Hello. Bisa di kayak begini, guys. Inilah kelebihan kalau misalnya kalian tinggal di dekat-dekat hutan ya, guys. Ada banyak tempat untuk kalian beradventure, bertualang. Ada little things yang menurut gua oke loh. Kayak kelinci atau apapun itulah yang kelihatan. Ini nih, pine cone, guys. Hah? Aku disuruh ngapain? Hello little pine cone. Pine cone lagi. Pine cone. Aku kayaknya disuruh ke sana. Baiklah kalau begitu. Aku bisa climbing. And what is this? Oh, mereka bersatu. Itu di tengah siapa? Ratunya kah? Sepertinya, guys. Mereka sudah bersatu. Keluar ke atas. Oh no. Apa yang terjadi nih, teman-teman? Sebentar. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Sorry, guys. Tiba-tiba saja kita skip. Pas gue lagi... Oh, no. What is that? Pas gue lagi lompat, tiba-tiba aja ada yang pop-up gitu loh, guys. Sorry. Terganggu. Sedikit. Ingat baik-baik. Ada sedikit horornya nih, teman-teman. Nggak banyak kok. Sedikit. Ada rusa ya. Kapan gue bisa lihat rusa selain di Istana Bogor? Gak bisa guys, susah banget ngeliatin rusa. Okay. So far kalau gue lihat gak ada item sih. Jadi mungkin saja di sini kita tidak bisa memakai item number one. Wah, prosotan tuh. Kayaknya... Hihi! Wah, dek, kotor dek. Baru juga keluar, langsung kotor tuh celana. Ah, apa nih pohon apa nih? Apple? Coba. Oh iya ada apel guys. Pine cone. Oh mereka berdua duduk di situ sambil makan apel. Kayaknya ini menggambarkan tentang kakak perempuannya dan juga dia deh. Mungkin saja ya. Saya tidak tahu pasti sih. Oh. Jadi karakter kita teman-teman bisa lari. Ini dia lari nih. Terus bisa juga mengendap-endap nih. Ah. I see. Lompat. Udah cuma itu doang yang dia bisa. House tree. Tree house. Siapa yang cita-citanya mau tinggal di rumah pohon seperti ini, teman-teman? Kalau di luar negeri sih banyak.
di Indo jarang banget ya house tree atau tree house. What is this? What is this? I don't know. Oh, bisa gua ambil. Oh, Lelemore, Lelemore figurine. Okay. Lelemore figurine. What is this? Rotate. Oh, ada kunci guys. Ah. Gimana ambilnya? Wow, nice. Kita mendapatkan sebuah kunci. Apakah bisa membuka ruangan yang ada di sini atau pintu? Yes. Thank you. Jalan-jalan di malam hari. Cakep. Enggak. Gua lagi enggak mantun, guys. Maaf. Gua enggak pinter juga mantun. Aduh, disuruh lompat. Baiklah kalau begitu. Ha. Ha. Lompat lagi. Dan lompat lagi. Nice. What is that? Itu bayangannya gede banget. Eagle kah? Enggak mungkin eagle segede itu, guys. Pine cone. Ini artinya apa itu pine cone-nya? Kakak, kamu di mana, Kakak? Aku udah jauh banget nih dari rumah. Aku takut, Kak. Oke, aku masuk ke bawah. Tuh, karakternya sendiri mempunyai ekspresi ya. Dia kayak lagi ketakutan, kedinginan. Tetapi di depan sana semacam ada lampu cahaya. Apakah itu untukku? Apakah aku bisa mengambil cahaya tersebut? Menarik sekali. A light in the dark. Cahaya di kegelapan. A symbol of hope. Simbol dari harapan. Dia bingung. Can you take it? Of courage. Sebuah keberanian. Percikan keberanian, spark, oke? Okay. Oke. Terima kasih lampunya atau apapun itu yang tadi gua ambil. Sekarang kita ke sini, terus ada semacam suara-suara, guys. Apakah itu kakakku? Wow, scenery-nya tuh, guys. Pemandangannya mantap kali ya. Kayaknya itu kakaknya deh. Bagus amat suaranya. Bagus amat suaranya, guys. Aku tidak sabar untuk bertemu kakakku. Kakak, kamu di mana? Halo, kakak. Samperin, guys. Kakak, lihatlah, aku menemukan sesuatu. Lelemore asked. Apa yang kamu punya? Wah, itu bercahaya sekali, bercahaya dengan indah. What a strange rock. Oh, light as a feather. She investigated. Batu yang aneh dan ringan seperti bulu. Dia ngecek batu tersebut. Let us play, little brother. Ayo kita main, adikku. See if you can knock down this pine cone. Coba kamu jatuhkan pine cone ini. Nice sekali. Good job. Ditepuk tanganin. Thank you, sister. Oke, kita ambil lagi. Oh, nice, keren. Ibu kamu pasti bangga. Ayo lagi, aku mau main lagi. Aku suka tembak-tembakan. Nice sekali. Yeay. Sekarang lagi. Oh, lagi guys. Tepuk tangannya. Yeay. Mau lagi. Yang lebih susah. Bisa gak? Hah? Kenapa? Oh, pukul ke dia? Ya!
Jangan jatuh. Oh no. Oh no. Woo. Hampir saja jatuh. Padahal baru aja kita temukan. Nih. Uh-oh. What's going on in this? Apa yang terjadi ini, teman-teman? Mereka berdua jatuh ke bawah. So far so good ya. Together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Mereka berdua jatuh ke dalam old ruins. Reruntuhan ya. Reruntuhan tua. Oke. Okay. Untung masih selamat mereka berdua. Follow me, little brother. I will protect you. Lilamore said. Melindungimu. Kata Lilamore. She was never scared like him. Ule wished he could be a little more like his sister. Jadi si Lilamore itu tidak pernah takut. Lilamore loved adventures and Ule loved Lilamore. Oh. Lilamore lebih suka petualangan, tetapi si Ule suka dengan Lilamore. Tuh kan guys, seperti yang kalian lihat. Wah! Kepleset! Ayo dong, hati-hati, Mio. Ini agak sedikit nggak kelihatan nih. Sorry. Ya! Nice. Wah! Wow! Efeknya itu loh, keren banget. I like this game. Wow. Apa lagi nih yang bisa kita temukan? Tunggu aku. Aduh, jangan jatuh ya. Jangan jatuh oleh. Ih, lumut-lumut yang kayak begitu tuh. Licin bet licin, guys. Gue pernah kepleset tuh lumut-lumut kayak begitu. Jadi membekas di hati gue. Dan tidak akan pernah gue lupakan. Untungnya gak sakit ya. Cuma kepleset begitu aja. Di sana kayak ada rumah. Wah, ampun kaget gue. Ada rumah dan ada loncengnya. Ini mereka kenapa jadi kecil dah? Ah, ada nom. Nom. Astaga, mereka makan apelnya cuma seuprit gitu loh, guys. Ada nom, guys. Kita bisa cari nom. Hey, kalian berdua kemana? Ini kenapa mereka berdua jadi kecil ya, guys? Hello. Aman lah ya. Ya harusnya aman sih. Ya, yuk, mari kita masuk lagi ke sini ya. Ada sebuah creature yang cukup unik. Okay, sepertinya kita naik ke sana ya. Lilamore, kamu di mana? Jangan tinggalin aku. Oh, rumahnya gnome. Loncengnya jatuh. Hey, Nom, are you alright? Jatuh. Kasihan dia, guys. Coba cek terlebih dahulu. Rotet. Oh, dia terjebak di dalam. Bentar. Dia terjebak di dalam loncengnya. Udah jangan nangis. Oh, dia seneng guys main sama kita. Astaga, nomnya lucu banget. Kamu kenapa tadi tiba-tiba? Nat, nggak bisa masuk sini ya? Oh, tidak bisa. Ya udah aku keluar ya. Terus kita keluar kemana nih? Kakak. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Jadi mereka hidup damai ketika siang hari dan mereka kalau di malam hari di dalam ruangan. Oke. Oh, lucu-lucu banget rumahnya mereka, guys.
kita hidup dalam dunia fantasi. Fantasi gnome. Halo, aku mau bertamu, boleh gak? What is this? Hai, bangun. Siang hari gak boleh tidur. Ah, ada figurin. Gnome figurin. Yay, I got it. Terus ini landak ya? Halo landak, ih landak. Kalau kita deketin, tuh dia masukin mukanya. Wah detail banget sih ini game. Mantep, 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 I like it. Ayo, kita dorong bareng-bareng. Gak bisa ya? Gimana dong? Kita minta tolong kepada om ini kah? Om, om. Dia lagi memanggil seseorang. Wah, banyak sekali nomnya. Ada 6. Bukan, ada banyak. Ada 8 atau ya ada 8. Sini guys, bantu guys. Bantu dorong. Kalian siap? Oh, enggak bisa, belum bisa, belum bisa. Bangunin dia. Oh. Oke, sebentar teman-teman. Oh, mereka suka sama Ole. Main petak umpet. Kalian sembunyi, nanti aku cari ya. 3, 2, 1. Itu, dapat 1. Dapat 2. Oke, nice. Dapat 3. Dapat 4. Dapat 5. Dapat 6. Mana lagi, guys? Ada yang kulewatin enggak? Masih ada 2 lagi, teman-temanku sekalian. Kita cari lagi ya dengan seksama. Kayaknya mereka di bagian bawah-bawah deh. Atau enggak di sebelah kanan. Aku belum ngecek di bagian kanan soalnya. Ya, aku nemukan 1. Ayo, kamu mau kemana? Ada 1 lagi nih, guys. Dia sembunyi di mana nih? Ayo. Kamu sembunyi di mana, ayo? Aduh, guys. Jereng juga nih mencari nom 1 lagi nih. Oh, itu dia. Yeay. Udah, berhasil menemukan semua nomnya. Ada mini game-nya kayak begini, lucu banget. Wow. Udah, kita udah main-main nih. Sekarang bisa nggak? Kita dorong. Dorong, dorong, dorong. Yeay, finally. We did it. Bye-bye, kita pergi dulu ya. Nomnya nggak mau keluar dari pintu itu. Astaga, dia jatuh. Kakak, kakak, kamu udah pergi duluan? Kakak, tunggu aku. Buset, ini apa nih? Lemon? Gak mungkin, bukan pohon lemon ini. Ada banyak nom. Tuh, kalian lihat guys, ada banyak nom. Buset, ini apa nih? Kenapa, kenapa? Hah? Disuruh ngapain gua? Oh, kayaknya ya teman-teman ini kayaknya doang nih ya. Gua disuruh masukin kandang tuh kayak yang di sini nih. Jadi gua harus giring mereka untuk masuk ke dalam kandang. Oke lah kalau begitu, bisa dong. Ayo, kalian mau kemana? Ayo, 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 masuk kandang yuk, masuk kandang. Jangan bandel, jangan bandel, masuk kandang, masuk kandang. Udah saatnya bobo, udah saatnya bobo. Masuk kandang, masuk kandang. Oke, sebentar guys, sedikit lagi nih. Yihi, ada 2 yang masuk. Oh, coba butuh 4 doang guys. Yay, we did it. Mini gamenya fun banget. Yes. Tas. Oke, sekarang kita mau kemana lagi? Membantu siapa lagi lebih tepatnya?
Tunggu aku kakak. Buset dah. Lompatannya tinggi kali. Aduh, itu. Aku aja sakit nih kak. Ini kenapa mereka bisa jadi kecil begini ya, kayak nom. Aduh, aku harus lompat lagi nih. Apakah bakal ada kodok nih yang tiba-tiba muncul? Waduh, ada suara kodok gak tuh? Prepek, 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 prepek. Oke. Lompat! Oke, nice. Kakak, tungguin! Kayaknya itu kodok deh. Uh-oh. Teksturnya beda soalnya. King Kodok! Eww. Adanya ketawain kakaknya, kasihan. King Kodok, guys. Ayo. Oh, King Kodoknya masuk ke dalam air lagi. Kakak, jangan ngambek, kenapa? Aku kan terhibur sedikit saja, kakak. Mau kemana, kak? Si kakak ngambek, guys. Harusnya aku yang lebih bocah yang bisa ngambek nih. Bentar, kak. Udah di atas aja. Tuh, kak. Cari jalan tuh jangan yang susah-susah, kak. Ini terjal kali ini. Sebentar, kak. Sampai aja belum, kak. Udah lari aja. Kak! Sedah. Nice. Kita sudah berada di atas. Dan gue coba cek dulu ya beberapa hal. Ini nggak ada item yang bisa kita temukan nih. Paling cuma patung-patung doang ya, teman-teman. Waduh, tempat apa lagi ini, guys? Rintangan apa lagi ini? Hati-hati. Hati-hati. Waduh. Kakak, sabar. Oh no. Oh no. Oh no. Kakak, tolongin aku. Gak ada khawatir-khawatirnya. Dia tanyain, kamu gak apa-apa? Langsung pergi begitu saja. Ini kakak beneran dah. Kak, adventure-adventure sih. Cuma jangan begitu juga, kak. Wow, ini bunga apa, teman-teman? Indah sekali. Kakak, ada sumur. Apakah kita mau ke bawah sana, kakak? They were both curious in different ways. While Lilimor quickly ran along. Mereka berdua could get completely enthralled. Si Ole termenung ya, teman-teman, dengan sumur ini. Dan tiba-tiba saja sudah gelap. And suddenly Ole was alone again. Dan tiba-tiba saja Ole sendirian lagi. Itu ada peri, Ole. Kamu samperin perinya. Kakak! Kakak gak bener nih, ninggalin adeknya nih. Oke, kita ikutin si peri ini ya, temen-temen. Aku harus lompat. Hati-hati. Nice. Waduh, jauh sekali itu. Wah. Nice. Nih kakak bener-bener dah. Gak bisa bantuin aku ya. Lompat lagi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. No 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 no. Serem. Peri, kamu tahu keberadaan kakakku? Oh, itu ada di situ. Dia bersama peri yang lain. Kak. Belakangmu, kak. Itu apa? Oh no, dia bawa karung. No. Kakak! Oh no. Oh no. Dia memilih terjun untuk menyelamatkan diri dia, guys. The river was strong, and Ule was weak. Sungai tersebut kuat
dan oleh lemah. He did not stand a chance. Ia tidak mempunyai kesempatan. Soon, the sound of the river faded. Tapi suara dari Ole was happy to have firm ground under his feet. Sungai tersebut menghilang. Ole senang dia sekarang sudah bisa berdiri kembali. Siapa yang menyelamatkan Ole, teman-teman? Dan kayaknya dia ganti baju ya. Oh iya dong, dia ganti baju, guys. Ole, what happened to you? Ah, tapi Ole terpisahkan dari kakaknya, guys. Ya ini bajunya udah beda nih. Baju dia udah beda, guys. Sejak kapan dia ganti baju? Tuh, pemandangannya. Scenery-nya. Wuh, mantap sekali. Wow. Kayak main-main game kayak begini tuh ngerasa damai gak sih, guys? Enggak juga sih. Tadi barusan kalian lihat kan ada sesuatu yang mengejar kita. Iya juga. Tetapi ya setelah itu kan kita ditenangin dengan scenery yang bagus, lagu yang menenangkan, ya kan? Kadang-kadang tuh main game menurut gue ya bisa menghilangkan stres sih. Apalagi kalau misalnya kalian mainin game yang kasual, yang cukup santai. Menurut gue salah satu hal yang bisa menghilangkan stres gue main game-game kayak begini nih. Tuh, bajunya dia beda, guys. Loh, kakak? Sini lagi? Kakak? Oh no. Oh no. Oh no. Ole. Oh enggak, dia enggak selamat, guys. Dia diselamatin sama kodok. Jangan bilang kita ada di dalam mulutnya dia, terus dimuntahin. Bleh. Frog King made sure that his new friend would not drown. Ew. Tetapi diselamatin, ya udahlah. Jadi si King Frog make sure kalau misalnya dia tuh selamat, guys. Sister, he felt like the loneliest child in the world. Tetapi tanpa kakaknya, dia merasakan dia adalah anak kecil yang kesepian di dunia ini. He just wanted to find Lilimore and go home. Dia cuma mau menemukan Lilimore dan pulang ke rumah. Tetapi si Lilimore diambil sama sesuatu. To do that, he had to find where the big troll had taken her. Untuk melakukan tersebut, dia harus mencari big trollnya yang mengambil si Lilimore. Yalah kalau begitu. Tapi aku harus butuh bantuan nih, nggak bisa sendirian, teman-teman. Oke. Oh, kita kembali lagi ke tempat gnome kah? Tapi kok rumahnya hancur? Oh no. Ini rumah para gnome-nya hancur. Oh no. Kenapa pada hancur? Itu di atas sana ada sesuatu tuh, guys. Tapi aku gak bisa ke atas. Kasihan banget. Hah? Ada yang nangis, ada yang nangis. Pasti gnome-nya. Itu tuh. Oh, dia punya kuncinya. Hai. Di atas? Kenapa ada di atas? Tuh kan ada sesuatu di atas. Tuh, bener kan? Dia nangis, guys. Udah, jangan nangis ya. Ntar, kayaknya gue harus melakukan sesuatu. Untuk ke atas sana, apa yang saya harus lakukan? Apakah gue harus mencari sesuatu yang bisa diangkut? Iya, sabar ya. Aku lagi berusaha nih untuk mencari sesuatu. Yo, ini nih, gerobak. Ah! Oke, ternyata ada gerobak yang bisa kita dorong. Gerobak buah. Udah, jangan nangis. Ini aku lagi berusaha, Nom. Ya. Jangan nangis.
Nah, nice sekali. Emang ini apaan ini? X. Bonekanya dia ya? Eh, bonekanya dia deh, guys. Oke, aku udah dapet nih. Udah, jangan nangis. Cup. Oh, boneka Piggy. Kita tukeran sama kunci. Ya, terkadang bagi beberapa orang, terutama wanita ya teman-teman atau cewek, boneka itu adalah salah satu harta karunnya mereka. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman gue yang cewek, kalau berpergian kemanapun pasti akan membawa boneka tertentunya mereka, guys. Tidur sama boneka tersebut. Kalau nggak ada boneka tersebut, nggak bisa tidur. Macam-macam ya. Oke. Guys, kita lanjutin sedikit lagi ya untuk game Bramble the Mountain King yang satu ini. Pertama-tama gue cek bagian sini nggak ada apa-apa. Kayaknya gue harus dorong pintu yang ada di depan deh. Yap, cuma ada satu doang jalannya. Emang bisa ya? Nggak kuat mereka berdua. Oh bisa. Nice, good job. Coba aku masuk ya. Ah, nomnya udah gak bantuin kita. Dia udah gak nemenin kita lagi, guys. Oke, kita lihat. Kita ada di mana? Ada sebuah jembatan. Wow, oh. Dia ngeliatin kita, guys. Itu apaan? Gede banget. Gua sih ya terlalu kecil. Dia ngejar gua nggak ya? Dia ngejar gua nggak ya, guys? Loh, ini ada marmut. Ada hamster atau marmut ini, teman-teman. Dia jatuh sepertinya. Aku harus ngapain? Marmut, kamu kenapa? Oh no. Oh no. Hello. Ini gagak atau apa ini, teman-teman? Gak bisa, gue gak bisa maju. Wah, ada gnome yang diikat, guys, tuh di depan sana. Aku harus menyelamatkan dia. Ada gnome yang diikat. Sabar. Ini bukannya trap. Iya, ini trap, guys. Ini jebakan. Coba ya, teman-teman. Wah! Serem juga. Cukup dark juga ini game ya. Gue kan cuma mau coba. Ternyata punishment-nya seperti itu, Bung. Serem kali. Oke lah kalau begitu. Kita jangan sampai kena jebakan tersebut ya, teman-teman. Ada lagi. Buset dah. Gue kira udah gak ada. Sampai ngebug gamenya. Lompat. Gue juga lompat sih, kaget banget tadi. Oh ya ampun, bukan ke situ, miau auk, bukan ke situ. Itu sudah dikasih cluenya. Ngapain kamu ke tempat jebakan itu, miau auk? I'm so sorry, guys. I'm so sorry, gue baru lihat. Tapi itu serem banget. Ada yang nangis. Oh. Ada yang nangis, guys, ada yang nangis. Sabar ya. Oke, okay, nice. Itu ada apa ya tadi ya? Gua gak bisa ke atas, gua harus ke bawah. Itu jebakan-jebakan untuk para gnome-nya kah? Atau gimana tuh, guys? Kasian banget, gnome-nya dijebak begitu. Oh no, seperti yang kalian lihat, di bawah sana sudah ada jebakan yang begitu mematikan. Mari kita lompat. Yes. Oh, kasihan banget. Bentar, aku selamatkan kamu. Ternyata itu jebakan juga. Oh no, ada rusa.
Ini rusa yang sudah meningsoy, teman-teman. Oke, sebentar. Aku cari jalan lain ya. Sebentar ya, Nom. Aku sendiri susah nih buat nyelamatin diri. Sebentar. Yuk, ke atas, ke atas. Nice. Oke. Di dalam sana ada apa? Tadi gue ngelihat ada troll yang mengambil kakak gue juga sih. Berarti kita nggak jauh-jauh dari dia ya, teman-teman. Oh, suara apa itu? Suara lalat. Oh no, perasaan gua nggak enak ini guys. Oh no, oh no, itu seram sekali. Walaupun Piggy itu. Who is that, my friend? Ini tempat butcher ini guys, tempat pemotongan daging tapi serem kali. Gua harus kemana ini? Harus ke atas sana. Ew. Ew. Haruskah aku seperti ini? Tenang, kita tidak boleh panik ya guys. Kita tidak boleh panik. Oke, sabar. Kok jatuh? Ya, ngulang lagi guys. Bentar. Gue coba lagi. Nyebelin banget. Sabar. Gua pakai shortcut ya. Kayaknya ini organ-organnya Piggy deh. Ih. Serap. Oke. Seharusnya tadi Meowth ikutin aja insting kamu. Kamu sudah melihat ada kotak di bawah sana dan juga ada semacam kayak petunjuk, tetapi kamu tidak ke situ. Ya, nih. Tuh. Terus baru lompat. Seperti itu. Turun. Oh, serem banget. Kayaknya dia tahu kalau gua ada di sini. Oh, Mama Mia Lesatos. Gua harus gimana ini, teman-teman? Wow. Ambil Elvis. Oh, lempar ke dia. Oh, I see. Oke. Oke. Waduh. Apa-apaan itu? Gua harus gimana itu, teman-teman, ketika dia melakukan seperti itu? Oke, aman. Eh, gak kena. Tidak kena. Oh, jadi begitu. Oopsie. Ambil. Mama Mi. Nice sekali. Kita coba lagi, guys. Oke. Tidak kena. Tidak kena. Lari. Itu dia, ambil. Mama Mi. Yes, itu dia. Langsung kita pergi dari sini, teman-temanku sekalian. Mumpung dia lagi kelilipan. Cepat, Meowauk. Bos pertama cukup intens ya, teman-teman. Akhirnya kita bisa keluar juga dari sini, guys. Oke, sekalian dah tuh cuci badan dah. Bau banget tuh pasti. Oleh mau menangis. Beberapa jam yang lalu, dia ada di ruangan tempat tidur dia yang hangat.
Sekarang dia hampir meningsoi beberapa kali. Kakaknya juga menghilang dan dia bau karena dia berada di selokan ya, teman-teman. Guys, ya udah, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Bramble the Mountain King. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Gamenya seru bukan? Dan gue juga suka memang bermain game-game yang seperti ini. Jadi ditunggu saja teman-teman kelanjutannya di next episode. Apakah si Ole ini akan bertemu dengan kakaknya? Sudah pasti dong. Tetapi bagaimanakah rintangannya? Bagaimanakah puzzle-nya? Kita lihat saja di next video ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Wow, woo!